Konflik di Selatan Thailand yang berlaku sejak sekian lama mampu menemui jalan penyelesaian dengan Malaysia terus agresif memainkan peranannya. Rulingan demi rulingan kini mula menyaksikan sinar dengan generasi muda di wilayah berkenaan terus mendambakan pembangunan agar tidak terus ketinggalan dalam segenap aspek. Mereka kini tidak lagi mahu terbantut dengan propaganda sempit kumpulan pemisah yang sering menggunakan agama sebagai slogan. Ikuti laporan eksklusif Mas Zarif Zafri Aziz Desa di Selatan Thailand. Ajaran Islam bebas diamalkan di wilayah selatan negara Gajah Putih ini tanpa sekatan maupun campur tangan pihak lain termasuk pemerintah. Dawaan kononnya ada yang tertindas nyata tidak benar sehingga wujud persepsi negatif yang tidak berkesudahan. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Wilayah Patani, Dr. Abdul Rahman Daud berkata, rundingan damai perlu disepakati tanpa melibatkan keganasan yang memudaratkan. Keganasan tidak wajar di wilayah. Tidak wajar saja. Tapi ada juga sekarang-sekarang bertindak rasanya balik keganasan oleh Akatan Bersenjata. Pemuda-pemuda itu dia rasa tak setuju dengan dia apa saja yang dia. Tapi dengan pertindakan ini, kalau kita hitung dengan tahun-tahun yang lepas, ini adalah menjadi leda, menjadi ringan. Tambahnya, rakyat tempatan juga sudah jemu dengan perjuangan yang dibawa kumpulan pemisah kerana tidak menguntungkan, bahkan membantutkan pembangunan ekonomi setempat. Bekas pendakwah kumpulan pemisah yang mahu dikenali sebagai Sufian ini mengakui fahaman dan ideologi yang ditanam dalam minda anggota kumpulan itu mendalam apabila terkait dengan ajaran agama yang tidak benar dan ditambah dengan sentimen penentangan yang tinggi terhadap pemerintah. Tiap kita ajar pada pemuda ni, dia mesti kena sakur dengan agama. Kena hargai dengan agama. Nah, betul dan salah itu tepi dulu. Tapi sakut dengan agama dulu. Nak kiki ajaran itu saya kata kena ubah ajaran semula lah. Oleh itu, Dr. Abdul Rahman menambah, ajaran agama Islam yang berpandukan makasid syariah perlu diterapkan supaya menjadi tunggak kepada kesejahteraan hidup. Selain kesediaan golongan ulama di Thailand membantu kerajaannya dalam memupuk ajaran yang sebenar supaya dapat mendamaikan wilayah selatan negara itu. Justru peranan Malaysia di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dipandang tinggi dan ditagih agar konflik yang berlarutan sejak 1994 dapat dinoktakan. Dan bapa tidak haraplah negara-negara selain daripada Malaysia untuk menjayakan dalam masalah urusan damai kecuali Malaysia saja yang dapat memberi, dapat mendokong, dapat memberi pandangan-pandangan kepadanya pemisah-pemisah supaya mereka itu rasa saja berubah fikiran-fikiran ke arah yang terbaik, ke arah yang aman damainya itu. Malaysia sendiri melihat pentingnya kestabilan wujud di selatan Thailand. Selain membantu membangunkan modal insan penduduknya, program Task Force yang ditubuhkan pada 2007 ketika pentadbiran bekas Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi antara yang dihargai. Seramai 40 belia wanis dari 4 wilayah selatan Thailand terpilih mengikuti program latihan pembantu jururawat pada 2009. Ia nyata berjaya mengubah nasib rakyat tempatan di wilayah selatan negara itu untuk menaikkan taraf kehidupan mereka. Hebatlah kat sana duduk. Kat sana, satu tahun tu pengalaman tu yang banyak pada kami semua yang pergi belajar kat situ. Staff-staff semua tu baik dengan kami semua. Cara seperti kami ni anak-anak lah. Kalau ada lagi kan, bahagian nurse lah. Kita dapat di up kan. Sekarang ni pembantu jururawat. Kalau ada lagi nak bahagian nurse. Apa yang diharapkan oleh semua pihak agar pelan komprehensif bersama ke arah pendamaian JCPP dapat dimeterai melibatkan Kerajaan Thailand dan Barisan Revolusi Melayu Patani BRN. Pelan itu merangkumi rundingan awam, pengurangan keganasan dan penyelesaian politik bagi menjamin keamanan yang mampan di selatan Thailand. Islam sering menerapkan kecintaan terhadap keamanan dan menolak sebarang permusuhan antara satu sama lain. Peranan menuntut ilmu agama berpandukan makasid syariah penting dalam kehidupan setiap umatnya, di mana pertimbangan sesuatu perkara perlu diutamakan demi menjamin kemaslahatan seterusnya menolak sebarang keburukan. Zarif Zafri, Aziz Desa, Patani Thailand, TV3.